tiba-tiba jadi official. Gak usah fitnah ya lo, Rum. Jadi kamu kabur dari makan siang buat nemuin dia? Iya. Pak, sekarang perempuan mana sih Pak yang gak emosi ngeliat tunangannya mesra-mesraan sama cewek lain? Coba Pak kalau ada kenalin sama saya pengen belajar sama dia. Arum, kamu itu salah paham. Oke, okay. Regina meluk aku dari belakang. Udah lah Pak, batalin aja. Loh Rum, kenapa sih kamu tuh setiap ada masalah bilangnya batalin aja? Udah. Kelebihan Pak. Kelebihan. Pokoknya pengen terus-terus aja gitu ngecobrak. Oh, si Rio. Nyebelin deh. Ini si siapa namanya? Brian. Capek tau. Pak, tisu. Kenapa? Tisu. Bener seperti itu, Om. Minyak aja, Neng. Betul. Pan kiri. Kalau nggak ada tisu minyak, kasih gitu, Neng. Terima kasih sama channel guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Om Nick. Yeah, no? Endi Kuswoyo. Ketemu lagi dengan saya Endi Kuswoyo dalam jalan-jalan alternatif. Kali ini saya mau ngajak teman-teman ke lokasi syuting FTV. Awalnya dikasih mawar, akhirnya dikasih mahar. Kali ini skenario ketiga yang saya tulis spesial untuk pasangan yang lagi ngehit ya, Siti Badriah dan Christiana. Jadi pertama saya nulis untuk mereka itu rengginang manja digoreng dadakan dijual biduan cantik. Habis itu my boss ngeselin gue bisa apa. Nah ini yang ketiga, awalnya kasih mawar akhirnya kasih mahar ya, standar lah ya cerita TV romance komedi. Tapi yang menarik adalah ini ketiga kalinya saya nulis untuk FTV-nya Siti Badriah, dan saya merasa sangat beruntung karena tiga-tiganya saya yang nulis untuk FTV-nya Siti Badriah ini, tiga-tiganya saya nulis dan sutradaranya sama. Itu yang seru ya, karena kalau bisa ngeblend dengan sutradara biasanya kita lebih asik dalam membuat adegan, membuat dialog, membuat karya bareng-bareng, karena dan tim produksinya juga sama sehingga kita taste-nya udah saling tahu. Penasaran? Ikuti perjalanan saya ke lokasi syuting kali ini. And action. Gua pecat. Kabur. Wah. Dress. Kabur. Ya. Kesempatan. Ya, standby. Roll. Ya, in frame. Roll.
karakternya bukan. Bener nggak? Betul. Oke, baik. Selin tapi baik. Apa? Selin tapi baik. Selin tapi baik. Udah ngasih berapa banyak? Baru satu. Mintanya 770 juta bunga mawar tuh. Alemo nggak tuh? Blah. Dap. Kena matahari dia ya? Belum, bantuin gue dong, habisin mataharinya. Mataharinya ada habisin ya? Hah? Habisin mataharinya? Belum, aku bantuin. Nah, seru banget kan? Begitulah proses syuting, tidak gampang, butuh apa ya? Butuh persiapan dari mulai skrip, skenario aja nulisnya sekitar 3 hari atau 4 hari itu setelah ada ide cerita. Ide cerita, memang saya kalau ide cerita biasanya mencari dari teman-teman di jaringan penulis Indonesia. Dari situlah di grup WhatsApp itu kita saling discuss, punya ide apa, yuk ini ada permintaan untuk Siti Badriah, yuk kirim cerita. Masing-masing dari teman-teman saya di grup jaringan penulis itulah yang membuat ide-ide. Karena menurut saya dalam menulis sebuah TV, ide itulah yang sangat susah karena sudah sangat banyak ribuan judul, bahkan sehingga saya pribadi membutuhkan ide-ide baru, nanti baru skenarionya yang saya eksekusi. April and action. Cari kerjaan itu susah, sama kayak cari pasangan, susah juga. Vlognya Om Indi. Iya, jangan lupa like and subscribe. Aku dari tadi. Jangan lupa like so, and subscribe. Oke, like, comment and subscribe ya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Kemak, dah aku capek deh kalau kayak gini caranya. Ya udah, jangan lupa ya. Ya. Seru kan? Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dalam jalan-jalan alternatif ke lokasi syuting Siti Badriah. Dadah. Action.